Nak koda kapal tu kata buang barang. Buang barang. Tak berhenti tu. Kapal ni nak terkelang. Buang barang. Akhir nak koda kata, hey, nak orang tu ni ngomong. Cabut undi. Ha. Semua ahli kapal nak buang orang gitu, tak sapa hati. Ambil cabut undi. Diriwayatkan bila cabut undi, naik nama Nabi Yunus. Nakhoda kapal ni tengok muka Nabi Yunus ni, muka orang baik. Abang, muka ahli syurga, budak-budak ngapa Quran apa tengok galuh. Ha. Tak jadi itu. Undi mula, cabut undi mula. Tarik yang kedua, Nabi Yunus juga. Hai, semula, tarik yang ketiga, Nabi Yunus juga. Nakhoda kata, sekali lagi. Nabi Yunus kata, satu bank lah. Kalau sekali lagi pun aku juga. Oh, kalau kira SPA tu tak ada dah ha. Sekali dia orang ngundi ni main 2-3 kali ni pemain. Akhir terjung tak ada halu perang. Ha. 40 hari duduk dalam perut ikan. Ha ni doa dia. La ilaha illa anta. Ha. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku berada dalam keadaan kezaliman. Doa doa orang yang bertaubat. Ha, istighfar. Doa banyak-banyak. Ha. Kita nak tidur tupah mampu api gelak tu macam doa ni lagu. Ha, teringat Allah. Kalau Tuhan ada hidayah macam dalam perut ikan lah kita ni. Ha. Itu kita tak takut duduk seorang. Ha. Tapi dalam perut gelotong juga. Ha. Dan doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa-doa taubat yang tercatat di dalam Al-Quran. Akhirnya betul Allah Taala sebut laula antadarakahu nikmatu. Kalaulah tidak pusingan kada itu jerepuk dengan nikmat Allah SWT kepada Nabi Yunus min rabbih daripada Tuhannya la nabiza bil ara, dia akan sesak tengah padang gitu je. Wa huwa mazmum, dan dia akan tergolong dari kalangan orang yang hina, mati tinggal keraka aja wak, ataupun duduk dalam perut ikan tu lepeng lah dia. Masuk dalam perut ni faham, kita faham gitulah, dalam perut ikan ni dia macam perut orang juga, dia keluar isi, dia akan menghancurkan tubuh so, makanan yang dalam perut dia proses jadi tai ikan lah jawab dia, mana orang boleh tahan hidup duduk dalam tu. Tapi Allah SWT pelihara, Tuhan pelihara dia. Jadi fajatabahu, maka Allah Taala pilih dia. Itu Nabi ni orang ada isi borang, Allah Taala pilih kurniaan daripada Allah. Fajtabahu, maka Tuhan pilih dia. Faja'alahu minas salihin, dan memilih menjadikannya dari kalang orang-orang yang soleh. Dia terdampar di orang panggil di tepi pantai. Setengah riwayat kata lembek gitu je. Lalu ada riwayat kata dia ambil labu, daun labu minum untuk pulih balik. Dan Allah Ta'ala gantikan dia satu bandar baru, kota baru yang soleh. Setengah riwayat ada 100,000, dia kata lebih pada 100,000 penduduk tersebut beriman kepada Nabi Yunus AS. Ha, dan dia merupakan Nabi yang soleh. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Dan bahawasanya hampir segala kafir-kafir Mekah itu memberi gelincir reboh mereka itu akan dikau dengan mata mereka itu.
Tatkala dengar mereka itu akan Quran yang kau baca itu, mereka kata bahawasanya Nabi Muhammad itu gila. Betul yakni kapi-kapi lihat Rasulullah baca Quran itu dengan jeling matanya dan jengkel. Serta kata gila, hampir-hampir reboh kerana hasad benci kepada bunyi Quran. Cerca kapi-kapi yang sembah asnam berhala dengan itu. Mana kalau kita tengok muka benci ke Nabi bila Nabi baca Quran. Jeling balik. Sebab itu dalam Islam, mengikut Hasan Basri ayat ni, wa iyyakadul lazina kafaru ni, kita baca berobat kepada orang yang kena ain. Kau kena ain. Ain ni bila dia tengok dia beci, dia berdoa, dia baca japi serapuh apa sebagainya, menyebabkan dia jadi sakit. Jadi Hasan Basri kata baca ayat ni supaya pelihara kita daripada penyakit ain. Dia sebut, Nabi sebut penyakit ain. Penyakit ain ni orang tengok tu dengan kelingan mata dia beci, deki, hasad. Ialah dengan izin Allah SWT lah. Tapi dengan perkara buruk menyebabkan seorang itu menjadi sakit. Tapi setiap penyakit ni ditentukan Allah Ta'ala belaka sebagai ujian. Tapi ada sebab musabab dia. Antaranya, orang panggil nyakit ain. Nyakit kena nyakit mata jahat orang. Kenapa dengki, cemburu, jealous. Sama lah Nabi-Nabi dulu. Lama dah benda ni, bang. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi masuk juga zaman Rasulullah SAW. Jadi orang kapir ni deki kepada Rasulullah. Siapa nak reboh jatuh tu dengar Nabi baca Quran. Apatah lagi apabila ayat Quran yang dibaca ni, Quran ni huwa syifa'u wa rahmah. Quran ni merupakan penyembuh. Jadi dengar syaitan dengan ayat Quran ni, dia jadi panah. Jadi orang yang berdamping dengan syaitan ni, dah boleh dah duduk hari. Dia gelisah. Dia panah lah. Dia beci. Nak pergi cekek pula baca Quran. Dia maruh pula orang baca Quran. Sama dengan azan. Orang azan dia. Setengah hewat kata kicik syaitan lari. Terkecing-kecing. Dengar azan. Orang ni mesti bangun. Orang ni maruh. Bang kuat lah. Azan kuat lah. Maruh. Maruh azan kuat. Pada ia duduk tu jauh dah pada masjid, maruh juga. Patut gantung dia dekat speaker tu. mana. Yang takut sangat ke azan. Orang kapir tu dah masa elok lah. Orang kapir. Menasabuh dah. Orang Islam pun takut juga. Dhaka ni merupakan syiah. Sebab itu dia kata Mesir ni bandar 1,000 masjid. Cairo tu. Kalau dia bang. Wah. Bagi sambung belakang. Ni bang ni bang ni bang. Kita duduk atas bangunan tinggi dengar Allah Abi. Seluruh kota Cairo tu bersahut-sahutan azan. Bahkan ada Mak Saleh belum ambil rambut. Oh pelik itu. Tak ada benda gini negeri lain. Sebab sambung oni bang oni start oni start oni start wanya. Jadi lama pula bersahut-sahutan suara azan. Bahkan ada orang kapi bagus. Sebab dia kata dia bangun awal dengar orang azan, dia pun bangun lah. Terima kasih tu Tok Bilal kerana gerok dia. Nak pergi kerja, nak pergi apa. Dia bangun awal, siap awal apa sebagainya. Orang marah tu orang Islam pula. Mesti bangun nak tidur dah boleh, dia kata. Macam Selangor bawah ni lah. Saman. Saman masjid. Sebab azan kuat dia tu. Dia nak tidur dah boleh. Oh ni gilepo buh dalam ikan perut ikan paus senang. Dah tak boleh dengar bang duduk dalam perut tu. Jadi mereka berkata innahu la majnun. Nabi Muhammad ni gila. Apabila mereka mendengar azzik, azzikru ni Al-Quran lah. Perkataan azzik, zikir ni ingat. Al-Quran ni pun pengingat.
Wa ma huwa illa zikru lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan tazkirah, pemberi ingat bagi seluruh sekian alam. Merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Nabi kita daripada suratul Qalam. InsyaAllah ada masa kita akan bertemu balik. Masuk dalam suratul Haqqah. Ha, juzuk yang ke-29. Ambil sikit kita kitab kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula taharah pada tiap-tiap martabat itu baginya takhalli, yakni menyucikan. Dia ada dua mah. Satu takhalli, yang dua tahalli. Takhalli ni yakni menyucikan. Sebab kadang-kadang kita ngaji pekoh saja babu taharah. Kadang-kadang akidah kita tak faham taharah dia. Akhlak pun kita tak faham taharah dia. Jadi dia ada taharah dia. Dan juga selesai daripada taharah baginya, maka tahallih, yakni berpakaian yang baik. Kita gelah ni kotor. Kalau kita ubah air bersih, dia jadi kotor dengan air. Kita kena bersih gelah tu dulu. Bersih gelah, baru kita ubah air bersih. Ha, dua perkara. Kalau kita ubah air kotor, dia akan kotor dengan gelah-gelah. Mana kita nak pastikan air itu juga bersih. Masuk dalam gelas. Yang ketiga pula, air dah bersih, gelas dah bersih, air dah bersih. Kita ni pula dalam perut mulut kita tu pula. Kalau mulut kita kotor, dia masuk benda kotor pula lah. Ha, jadi kita juga kena bersih. Komor mulut, tangan bersih, baru kita makan benda yang bersih. Makna dia berkait rapat antara satu sama lain. Kadang-kadang orang tak anggap perkara ini penting. Maka berpakaian yang baik dan perhiasan yang dipuji oleh syarak, maka itu taharah yang pertama, iaitu menyucikan anggota yang zahir daripada segala hadas. Kita ngaji bab pekoh ni, menyakit apa, kekotoran, hadas kecil, hadas besar, dia ada cara bersuci yang berbeza. Ada padang berwuduk, ada kena suci, ada kena bersihkan sehingga hilang air dia, bau dia apa sebagainya. Ada sampai kena peringkat mandi wajib baru selesai hadas. Itu dari segi fizikal ataupun taharah yang pertama, iaitu untuk mengesahkan akan ibadat ni yang zahir, maka perlu menyucikan segala anggota ni yang zahir. Ada orang yang kadang-kadang dia tak peduli hak zuhir ni. Mayambang tak apa, dia bicara hal batin dia. Tu tak betul. Sebab Nabi itu ajar, datang kepada kita ni ajar. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Nabi mengajar berwuduk. Nabi mengajar mengangkat hadas. Nabi mengajar bersuci. Sehingga ada seorang perempuan tu tanya Rasulullah SAW cara bersuci. Rasulullah ni malu juga khabar gini, tak faham. Rasulullah pun khabar Aisyah, ajar dia ayat lah. Aisyah pun panggil, mu ni, oh gitu tanya, buat malu kau ni ya. Orang tu dia kata, aku tak malu, ni masalah agama. Rasulullah kata, cakap balik tu. Jadi Aisyah dah jadi guru kepada perempuan itu, apa gini-gini cara bersuci. Sebab orang puan ni dia berbeza daripada lelaki, cara bersuci dia apa dan sebagainya. Orang lelaki dia tak ada haid. Dia tak ada nipah. Dan taharah yang kedua, iaitu menyucikan anggota yang tujuh. Itu bila kita berwuduk, banyak dia konsentrasi dia dengan tujuh anggota ini. Padahal yang ketuk punggung, patut basuh punggung lah. Sebab apa?
Ha, dia banyak basuh muka, tangan, kaki. Ha, setelah kita bersuci pada tempat hadas kita, kencing ataupun buang air besar dan sebagainya. Itu anggota yang 7.